Bukan hanya Fathah Amin guys, Fazura pun tak kurang hebatnya. Ha, jika Fathah tu menjadi kegilaan ramai gadis-gadis kat luar sana sekarang ni, Faz pun macam tu. Sampai ada yang dah melamar dia. Ha. Ha. Mungkin lepas ni netizen akan dapat saksikan siapa yang kahwin dulu. Ha, Fazura kahwin dulu ke Fathah yang kahwin dulu? Maklumlah dua-dua ni ha macam tunggu green light je ni. Ha. Kemain lagi ya orang-orang yang macam tunggu je tu. Kan? Nur Fazura sekali lagi mencuri perhatian ramai selepas tampil bersama anaknya Fatima menerusi sesi siaran langsung di TikTok pada Selasa. Menerusi sedutan siaran langsung yang dikongsikan semula di TikTok memaparkan Fazura, asyik menjawab persoalan dan pertanyaan peminatnya di ruangan komen. Tetapi, apa yang mencuri tumpuan ramai adalah respon bersahaja daripada Fazura selepas salah seorang peminat bergurau dengan melamar dan mengajaknya berkahwin. Ha, nak tahu ke Faz jawab apa? Ha, memang win sangat. Ha, ni dia. Allahu, idah tak habis lagi nak kahwin macam mana? Ha, si? Ha. Tapi korang, lelaki ke perempuan ku tak yahlah kacau Faz dengan Fathah ni. Sebab ramai yang mendoakan mereka ni kembali korang. Cuma mungkin diorang ni perlukan space, perlukan ruang untuk lebih bermuhasabah. Bagilah diorang ni rindu-rindu balik macam dulu. Ha, tuk-tuk keluar Fathah dan Fazura rujuk balik. Ha, tak kegembira tu. Apabila ditanya mengenai kes saman, Fazura menjawab perkara itu sedang dijalankan selain mendedahkan ramai individu yang bakal disaman. Ramai sebenarnya dan kita dah kenal pasti ramai, tapi tindakan tu tetap ada yang keterlaluan sangat. Itu semua kita serahkan kepada polis dan Allah. Sementara itu, Fazura mengakui tidak kisah dengan komen negatif dan kecaman yang dilemparkan kepadanya kerana percaya setiap perbuatan di atas muka bumi ini dilihat oleh Yang Maha Esa. Selain menyerahkan segalanya kepada Allah SWT, Fazura turut meminta para peminatnya mendoakan yang terbaik buat dirinya. Jika Faz tak minta pun, semua orang yang sayangkan Faz tetap mendoakan Faz dan Fathah. Terlebih-lebih laginya, berharap semoga Faz dan Fathah kembali bersama dengan Fatima sekali lagi. Ya Allah, ya Tuhanku, makbulkanlah doa-doa peminat yang ini. Ya Allah, amin. Ya Rabbal Alamin. Saya tahu ramai peminat yang geram dan sebagainya. Saya harap semua bersabar. Saya tahu ramai yang sayangkan saya. Tapi bersabar, okey? Kita serahkan semuanya kepada Allah dan kita tak perlu buat apa-apa.